kita akan melihat buaya sungai. Buaya utang maras. Rina. Suka-suka, jalan kau. Kedua. Chico. Qua ca. Udah kacik ada. Wow. Sebentar kau. Jauh nyok cepat lihat. Kita balang-balang nak. Wow. Bedang pada yang petang kamu. Wow. Kan balang-balang ya. Ya kan? Balang-balang. Lokasi buaya ini sekarang di ujung Tanjung. Desa Toboh. Arah ke Pasir Baru. Masih kecamatan Kampung Dalam. Berbatas dengan Kecamatan Sungai Limau. Oke sahabat, ini buaya muara nih sahabat. Buaya di batang naras. Oke sahabat, kita lihat sahabat. Makasih. Emang gadang berdua lo? Gadang cikgu aja ya? Gadang aja. Dilawi pernah sebut kok? Ya pun cuma di preman. Di laut tu. Wow. Sampai ku sebut orang di preman. Mungkin di preman kan di tulian tu dia orang mandi di laut. Langang preman gini ya. Apa preman ni? Ya, pak petang pergi preman. Ini tu pedagang tu. Ya tu bayu tu. Langang orang tu. Jaga. Ku jaga aja. Ni agak mana ku jaga tu, kau mana mandi ni? Ya. Pegang pulau. Ya, pulau. Oh, buaya tu tak kuat kan? Hei! Wow! Mesin pun di buah. Wow! Ini nak lagi ya, Pak? Bumi. Ya lah. Kau antara macam ni. Thank you.
Biasanya baru rombongan limau, sekali limau tem dikasih. Dikasih bagus itu ya. Iya. Pelanggan tuh. Di sini nanti ambil apa sejajar cari luang tuh. Cuma mencuci lambek kasih aku di dapur tinggal. Diingatkan kepada warga yang tinggal di tepi sungai Batang Naras agar berhati-hati karena ada penampakan buaya. Nah, ini buayanya nih. Dan jaga anak-anaknya yang mandi di sungai. Waspada. Waspadalah. Oke, sahabat. Ini si koye kan juga. Bisa, bisa. Okay, dia.